Fadilah Aditama berhasil menarik perhatian pecinta balap di tanah air. Ia berhasil menjuarai race 2 Junior GP Barcelona yang digelar di sirkuit Catalunya Spanyol minggu lalu. Padahal dalam race kedua, Fadilah harus memulai balapan dari grid ke-16, namun ia berhasil masuk ke rombongan terdepan di awal balapan dan mempertahankannya hingga garis finish. Pembalap muda tersebut tercatat lahir di Purworejo, Jawa Tengah. Kecintaannya terhadap dunia balap sudah ada sejak kecil, karena sang ayah Robi Yuda Kurniawan juga merupakan manajer tim balap. Dengan pengalaman tersebut, sang ayah menjadi bagian penting untuk memberi masukan kepada Fadilah Aditama supaya menjadi pembalap terbaik, terkuat dan tercepat. Ia memulai karier profesionalnya di dunia balap pada 2017 lalu. Saat itu Fadilah berstatus sebagai pembalap didikan PT Astra Honda Motor. Dari sanalah Fadilah Aditama belajar banyak tentang motor dan dunia balap. Selain itu, Fadilah Aditama juga tercatat mengikuti berbagai ajang balap nasional pada 2021 lalu. Fadilah memulai karier balap internasionalnya di Idemitsu Asia Talent Cup, namun kompetisi tersebut sempat batal lantaran pandemi COVID-19. Pada akhirnya, ia mendapatkan promosi untuk bersaing di Red Bull Rockies Cup 2022. Fadilah Aditama mengenakan nomor 93 lantaran ia adalah fans berat juara dunia Marc Marquez. Nyatanya, nomor tersebut mampu membuat Fadilah RB bernasib baik. Ia menjadi pembalap Indonesia pertama yang memenangkan kelas motor prototipe kancah Eropa.